kami atas nama komponen pariwisata Bali mengaturkan apresiasi yang agung kepada Bapak Gubernur Bali terkait segala perjuangan yang ditempuh hadirnya kebijakan visa on arrival yang hanya berlaku untuk Bali kepada 23 negara. Ini merupakan sebuah momentum yang luar biasa buat Bali. Dan kemudian disambut gayung dengan kebijakan non-karantina, tentunya kerja keras ini tidaklah mudah. Kami Bali bisa bangkit, tumbuh, dan juga tangguh, dan melakukan recovery kembali dengan segala dukungan dan kerja keras yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Koster dan seluruh jajaran Provinsi Bali. Kita ini harus membawa kembali Bali ke depan ini lebih lebih tertata lagi, lebih baik lagi, dan menjaga prinsip-prinsip dasar yang harus kita pertaruhkan supaya Bali ini tumbuh secara ekonomi tetapi budaya terjaga dengan baik. Itulah yang sebenarnya saya bangun pariwisata ke depan. Jadi jangan kira saya nggak ngerti bahasa, saya sangat serius mengenai pariwisata. Sekarang bagaimana dengan kebijakan yang baru non karantina dan visa on arrival ini kita kelola baik secara bersama-sama. Terima kasih kami di Forum Bali Bangkit dengan adanya regulasi visa on arrival dan free karantin. Dan itu sangat antusias sekali masyarakat, terutama masyarakat pariwisata. Sangat mengapresiasi perjuangan dari Pak Gubernur. Terima kasih banyak, Pak Gubernur.